Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali melanjutkan pembahasan berkenaan tentang konsisten gunnah pada kondisi yang ketiga Yaitu nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf iklab atau huruf ba Silahkan dibuka di dalam buku pada halaman yang ke-67 Ketika huruf nun sukun atau tanwin bertemu setelahnya adalah huruf ba, maka cara membacanya nun tanwinnya berubah menjadi huruf mim. Am amba imbi umbu. Nah, jadi huruf nunnya menjadi huruf mim yang diiringi dengan gunnah ditahan dua harokat. Am, amba imbi umbu. Kita coba praktekkan di dalam Al-Quran Afamanittaba'a ridwan Allahi kaman ba'a bisakhotim minallah Nah di sini ada nun Maka dibaca iklab atau nunnya menjadi huruf mim Dengan diiringi gunnah yang ditahan dua harokat Kaman Contoh yang kedua ya baniy la tadkhulu min min Nah di sini ada huruf ba yang sebelumnya ada huruf nun sukun maka dibaca iklab min di sini ada juga contoh sebelumnya yaitu huruf waw sebelumnya ada huruf kasratain maka menjadi idgham nah biu mim mim babiu contoh yang ketiga Allahu latifum bi yarzuqu man yasha'u wa huwal aziz Nah di sini ada huruf fa dhammatain setelahnya adalah huruf ba maka dibaca dalam kondisi ikhlab Latifun bi'ibadihi Nah di sini ya Iklab Yaitu Nunnya dibaca menjadi huruf mim Yang diiringi dengung Ditahan dua harokat Selanjutnya Yawaddul mujrimu Law yaftadi min yaumi idhim Bibani Nah di sini ada huruf zal Kasrotain Setelahnya adalah huruf bah maka huruf kasrotainya menjadi huruf mim yawat yauma yaumi izim yaumi izim menjadi huruf mim yang ditarahan dua harokat yaumi izim bibani demikianlah pembahasan kita pada kondisi tiga berkenaan tentang nun sukun atau tanwin yang setelahnya bertemu dengan huruf ba cara membacanya adalah iklab yaitu nunnya menjadi huruf mim yang diiringi oleh dengung ditahan selama dua harokat. Kita lanjutkan pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari miliki buku Ataki At untuk membantu kita belajar lebih maksimal di rumah. 100% keuntungan dari penjualan buku ini akan kita gunakan untuk operasional pembinaan santri penghafal Al-Quran. Pemesanan klik di menu aplikasi Ataki At Pesan Buku atau di website pusatalquran.org.